Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remisa, selamat sore ya. Ini memang di sini masih sore walaupun nanti tayangnya malam. Bertemu lagi dengan saya Bu Hari. Untuk kali ini saya akan membuat video tentang trip perjalanan saya bersama keluarga menuju ke Jakarta. Nah, di sini saya tidak akan naik mobil pribadi dan juga tidak akan naik truk, tapi saya akan naik bus. Nah, seperti apa nanti asiknya perjalanan kami dan semoga kami selamat sampai tujuan, tidak ada halangan apapun. Di sini karena saya ingin silaturahmi dan melepas rindu kepada kakak saya karena kemarin efek COVID-19 ya. Jadi kakak saya tidak bisa mudik dan saya ini saatnya mau ke sana untuk bertemu dan silaturahmi selagi melepas rindu. Oke. Seperti apa nanti perjalanan kami? Tetap pantau terus, saksikan hanya di Boh Lawok Channel. Oke. Let's go. Nah, ini prepare-preparenya ya. Perlengkapan yang mau saya bawa ini banyak banget ya, ada koper, ada tas, ada pisang, oleh-oleh untuk yang ada di Jakarta. Dan juga ini ada ibu negara lu. Mau kemana? Mau ke Jakarta. Mau kemana? Mau ke Jakarta. Kau orang nge-vlog? Wes. Nanti bapak orang yo. Amar mau kemana? Ini lap gak wah? Oh. Ini kan lungir, mana ada? Kalungin. Ini saya mau persiapan untuk persiapan. Ini ada Dedi Amar, ada Mbak Lita. Ya, halo. Ponakan wadon ini mau mudik ke Jakarta katanya. Mudiknya bukan ke Jawa tapi malah ke Jakarta. Amar mau kemana? Oh? Oke, kita lanjut. Ya, Remisa, ini saya mau naik dulu. Ya. Kakang di rumah nggak ikut, Amar ikut. Nih saya sudah berada di dalam si Ombros Mini ya. Udah. Amar. Remisa, saya sudah di dalam mobil. Bapak. Bisa ada ngevlognya barengan. Curang. Full ya. Oke, kita mau jemput Om Ayik dulu, karena nanti Om Ayik yang akan bawa mobilnya untuk pulang ya. Tuh ya, ini saya beserta keluarga sudah sampai di Terminal Banyu Putih ya. Nah, ini kami nanti mau naik bus Herianto untuk Mas Boy atau Mas Bosrian dan Mas Yoyo numpang naik bisnya ya. Kem, kita naik dulu. Munggah. Joknya nomor piro, Mas? Asa gur-gurane Pak nang ngene yo. Gua paling aplos kalongan sih. Saya Pak naik bus Herianto. Heeh. Ya Om Sani di syuting. Yuk naik dulu. Halo guys, tuh ada Om Sani on the road. Ini ada bagian tiket. Untuk harga tiket Banyu Putih dijelasin dong. Oh, iya. Untuk harga tiket dari Banyu Putih 140. Hanya dapat air mineral. Ya Pak ya. 140. Ya. Oke, okay. Siap. Terima kasih. Oke, okay. Tak munggah dulu ya. Kita naik ke atas. Oke. Kok aplos gak? Gun-gunnya gak masalah. Hah? Terserah. Kok kan dewek pidi anak kalongan. Oh, transit. Oke. Biasanya jari tujuan nganu? Cipulir. Oh, Cipulir. Gaya-gaya mungkin transit ke kalongan. Ini kalau sopirnya saya belum paham ini. Biarpun sering ke Herianto ini. Kenalan dulu ya sama sopirnya. Ini kalau biasanya dari sini kan Mas Fai saya naiknya. Lah ini kasih lihat nih, nanti tak kirim ke Mas Yoyo jenengan. Namanya siapa, Mas? Mas David. Mas David. Pasti kalau untuk para remisa setia Herianto Mania sudah paham ya. Ini kalau belum. Kalau dulu di sini kan yang pertama itu saya naik, saya ngevlog kan supirnya masih Mas Faiz. Lah ini diganti. Ini kalau untuk tujuan Sipulir nanti kita pindah bus di Pekalongan. Mana? Tumbas nanti di sana beli. Gak apa-apa. Oke, sambil nunggu bus berangkat jam berapa nanti? Om David berangkat jam 6 kurang. Jam 6 kurang. Ya, nah, kita mau
kalau saya sih mau ngerokok dulu. Ya, oke. Ya, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini armada sudah mulai jalan ya. Kita start dari terminal Banyupute. Tapi karena yang dari Banyupute ini belum ada yang langsung tujuan ke area Kebayoran Lama dan Cibulir, jadi nanti insya Allah saya akan pindah ke armada yang lain. Ini tapi Om Davidnya di belakang itu. Halo. Nah, kita lihat di depan ya, kamera depan. Nah, ini kita sudah berangkat. Untuk penumpangnya sih nggak terlalu banyak ya, karena ini posisinya hari libur. Jadi sudah mulai nyalakan musik dan lampu dimatikan. Kalau begitu kita lanjut perjalanan menuju ke Jakarta. Bismillah, semoga selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Ya, Misa, ini saya sudah memasuki area Kota Batang ya. Masih bersama dengan HR 200. Nanti saya pindah bis di Wiradesa. Nek, sing iki tujuan aslinya nanti mas? Bogor. Bogor. Yeah. Oh, berarti kalau untuk yang dari Bogor langsung pagi ini juga ngetem di Bogor. Iya, yeah, Cilengsi. Oh, pagi juga ngetem di Bogor di Cilengsi. Untuk yang mau tujuan ke Weleri, Limpung, Bawang, Bandar, Ban, Tersana, biar deket bisa naik PO Haryanto 200 yang mangkalnya kalau dari barat di Cilengsi Remisa ya. Oke, kita lanjut nanti kita rekod lagi kalau sudah ke Wiradesa, sudah sampai di Wiradesa. Ini gak grogi ki ngevlog nembak bis, biasanya ngomongnya lancar minder ki, soalnya sini senior KP karena mikir ini. Kita sudah masuk di Wiradesa. Ini tepatnya di iki jenenge terminal apa? IBC. Yang dhewek sering lewat tapi ora ngerti. Tek sampean wong kene primen rate ya. Wah, lek yo kan kembatane bakul pelem, bakul singkor, bakul lempeng, Mas. Nih, nanti di sini saya pindah bis ya. Untuk yang tujuan ke Cibulir 194. Kem? Ya untuk HR 194 ini ada Sinar Jaya keluar ya. Berarti nek sing pas gon lampu merah itu loh, pas orang pernah buka wing? Oh enggak, nah, tutup mas. Sudah oh sini berarti pindah sini semua. Oh. Tapi ya hari atau ada yang kesana sampai terminal Kajen. Oh iya, terminal Kajen iya. Karanganyar, Ponorogo, Donguli. Lah nek sing kaya dal. Oh iya benar lewat ngene ding ya, tetep rene maning. Kita masuk. Nanti kita pindah bis ya. Bisnya sampean belum datang kata-kata. 192 itu yang 193 tiketnya persiapan pindah bis di sini 193 Prio. Ini berarti di sini nanti Castle di City. Berarti nanti di sini dipindah-pindah semua nanti ya. Transit. Bahasa gawe transit. Oke, persiapan dulu. Dengan Sansan Yoregi Mas Fani. Ketengor agak parah supir ya. Elek mergane. Cok kucel. Ini ada PO Didi Jaya ini. Saya menjadi busmania ya untuk kali ini. Sekali-kali. Besok-besok seperti biasa, trip bareng si Dawo, Obros dan si Abuya. Ya, ini HR 200 itu ada presenter ya yang dulunya Len Banyupote.
yang kita pernah ngetrip dengan HR itu. Nanti kita masih nunggu yang 194 untuk tujuan Cikulir. Ya, bisa ini saya sudah berada di dalam bus HR 192 ya, tujuan Pekalongan Cipulir. Seperti biasa Hercules bareng dengan Ibu Negara dan si kecil, dan Mbak Sarah sudah ada di depan saya juga. Ini kita sudah mau lanjut perjalanan lagi. Bismillah, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Ya, pemirsa, ini saya sudah sampai di rest area Pejagan ya. Dan di sini saya istirahat. Ini mau makan sambil merokok dulu. Ini memang untuk yang tarif Pekalongan Jakarta ini 140.000 kita tidak dapat servis makan ya. Jadi kita mau makan dan bayar sendiri. Ini saya mau istirahat dan sambil merokok-rokok dulu. Dan itu di belakang saya sudah nampak HR Hercules 194 dengan driver Pak Solihin, tujuan Pekalongan Cipulir. Nah, bisa dilihat ya. Untuk anak-anak dan istri saya sudah berada di rumah makan duluan, dan saya menyusul ke sana untuk makan dan merokok-rokok dulu. Iya, remisa, ini saya pindah di jok paling belakang ya, biar agak lega. Ini sudah mau jalan. Memang semua tidak saya repot nanti pas jalan, karena saya juga mau istirahat ini. Saya mau istirahat. Ya, tepat pukul 21. Ya, tepat pukul 21.48. Ini kita sudah lanjut perjalanan masuk tol Pejagan ya. Coba nanti kita lihat jam berapa sampai di Jakarta. Oke, lanjut perjalanan masih bersama dengan HR 194 Hercules. Bismillah, semoga selamat sampai tujuan. Amin ya robbal alamin. Ya, bisa. Ini saya sudah sampai di Fatmawati, masih bersama dengan HR 194 dengan driver Om Solihin yang datang ya. Persiapan, saya tak persiapan dulu. Dinginan ya, jadi amarnya ya. Serah. Sama Rono. Ya, nyabrang kanan. Nyabrang kanan. Nah, persis pertigaan nih. Nah, saya berselesai. Ayo. Mama, Mbak Sarah, turun. Buka garasi tapi ya, Om Solihin. Oh, okay. Terima kasih loh untuk Pak supirnya. Salim dulu. Sehat, lancar ya. Amin. Selamat sampai tujuan. Saya mau turun dulu untuk buka garasi ya. 1, 2, 3. Pun biar di sini aja. Iki dok sih Mbak Balita. Ini. Iki. Oh ya, sudah. Oke. Sampun, terima kasih. Mbak Sarah, dadah sama Om Solihin supir. Om, dadah dulu katanya. Ya, hati-hati ya. Terima kasih untuk HR 194 Hercules dengan supir Om Solihin sudah mengantarkan saya beserta keluarga sampai di area Kebayoran Lama ya. Ini malamnya kami.